Anti hoax. 1. Kami siswa-siswi Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax bagi dari kelompok MCA Muslim Cyber Army maupun yang lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Agar Polri usut tuntas terhadap para aktor MCA maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoax dan tidak mudah meng-share berita-berita hoax kepada orang lain. 4. Kami selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu SARA dan ujaran kebencian untuk mewujudkan moto Kabupaten Kutai Timur, Gerbang Desa Madu, Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu, Tangata 14 Maret 2018.